Assalamualaikum. And good morning, YouTube. Woo. Oh, guys, hari ini saya bersama Tracer 9 GT. Oh, saya hari ini dah lama dah mengidam-idamkan nak bawa. Hari ini dapat bawa. Pasal apa, motor ni dia shock sangat. Wah, dia punya apa, quick shifter dia up and down boleh eh. Up and down boleh. Motor ni very nimble, very ringan. Kalau nak compare lah dengan motor Tracer saya, berbeza sedikit. Ada ringan. Kita nak downshift pun, eh, saya downshift eh. Ketiga, ha, selamba. Up down tak perlu pun pakai kelas. Bagi yang nak cepat, nak main corner, puas hati lah. Yang tayar dia datang dengan battle light dia. Suspension sekarang ni pun elektronik. Ada ringan. Ini pasal dia tak ada bunyi exhaust je. Kalau kata ada bunyi, alamak. So, first impression, very light. Pasal mungkin perasaan tu, dan mungkin dia punya body depan dia dah kecil sikit, dah macam motor-motor yang macam pesaing, contoh GS 800, macam motor Triumph Tiger. Depan ni dia dah kecilkan sikit. So bahagian sini dia kecil. Saya sebenarnya lebih prefer yang besar. Tapi yalah, benda tu boleh ubah suai jika rasa. Dia dah lama dia akan adapt lah maksud saya. Very talky, macam asal. So meter dia bagi pada dua, satu speedo, satu lagi kita punya custom menu. Saya pun tak nak go into detail sangat pasal ini. Hanya first impression. Saya bersama Raja Azri daripada Rojak Session Chrome Studio. Hari ini satu kru datang. Ada ringan lah. So motor very light. Kita lepas handle. Very nimble. Kita tengok dia punya standard stock punya windshield memang rendah gitu je. Untuk orang tinggi macam saya tak berapa sesuai. Tapi okey lah, ada blocking angin sikit. Tapi tidak berapa potong angin. Dia kena pakai macam BJ ni lebih tinggi lah. Eh Dan, nak ajak, nak ajak 400 meter lah. Itu dia Raja Azri dengan MT09 baru. Cool. Kita belanja. Sekejap sahaja dia boleh mencapai kelajuan luar biasa. Itu saya kata motor ni dia punya feel dia tu lain kalau nak comparekan dengan motor adventure touring lain. Pasal dia bukan adventure touring. Dia adalah kategori dia tersendiri, iaitu sport touring. Okey. Untuk orang pakai daily, nak bawa box, nak kulu-kilir, rasa saya ini lebih hebat daripada motor Tracer GT saya. Okey. Tracer 9 ni memang kita rasa depan dia lebih ringan, lebih senang nak maneuver, nak mencilok kan. Jadi macam saya sekarang ni mencilok macam saya rasa saya bawa motor kapcai. Tapi saya tidak dilengkapi dengan panel ataupun top box eh. Memang motor sahaja. Okay. So nanti apa-apa nanti saya sambung balik. Kita layan dulu first impression. Saya nanti akan tukar motor pula. Saya akan pakai motor MT09 yang baru tu, yang ada dekat Raja tu.
So bagi saya thumbs up lah, thumbs up Yamaha. Well done, good job. Motor one of the best daily bike saya rasa di pasaran. Inilah dia daily bike yang terbaik yang berada di pasaran. Pada adrenaline junkie, inilah dia jawapan dia. This is from the heart. Bukan kata saya dibayar, tidak ha? Saya tidak dibayar atau disponsor atau disuruh cakap begitu. Saya sebagai seorang pengguna dan saya rasa motor ni dia, apa dia yang ditulis dekat kertas tu, itulah dia. Puas hati. Motor memang minyak kuat sikit, itu jujur cakap. Tapi yalah, kita bawa pun semacam juga. Kalau kata kita bawa santai, minyak mesti jimat. Tapi kalau dengan power macam ni, mana ada istilah santai. Okey, kita bagi BJ lead. Dia nak bawa kita ke highway baru. Dia nak bawa kita ke highway baru. Ah, highway Suka. Daripada Duk, kita masuk Setia Wangsa. Kita nak pergi ke Suka Highway. Ha, SUKE lah. Kata highway baru tu tembus dekat ada padang bola. Ha, kita nak ke Uluyam hari ni. Saya nak rasa sikit kona-kona. Kita rasa highway nanti masa balik. Masa pergi ni kita ikut jalan kona. Alright. Jomlah. Ini hari bukan full review. Hari ini adalah first impression, first look dan first ride. Alright, jom. So okay guys, sekarang ni nak melalui highway baru. Highway SPE namanya. So ni first time nak lalu ni. Banyak highway baru sekarang. Syabas pada kerajaan Malaysia yang tak henti-henti buat jalan baru untuk kita orang. So, saya pun dah lupa sebenarnya. Jujur guys, saya dah lupa betapa seronok sebenarnya Tracer ni. Macam mana dulu Tracer ni pernah menjadi satu impian saya. Tapi yang ni jujur cakap, saya takut nanti balik rumah tak boleh tidur. Ada gatal dan train. Pasal dia ringan. Ini pun betul-betul daily bike. Yang Tracer GT tu, dia macam depan dia berat sikit lah. Yang ni depan dia macam nimble, kecil dan kita nak mencilok pun kita rasa lebih confident. So nanti petang insyaAllah kalau ada rezeki, kalau saya dapat pinjam lama sikit, saya nampak Mrs. duduk belakang dan dia boleh bagi komen lah tentang apa rasa seat belakang. Selesa macam Tracer ke ataupun lebih selesa ke. Tapi semestinya macam yang dia tak suka tu motor saya punya apa tu, motor road glide saya lah. Dia suruh saya tukar, dia suruh saya tukar dia punya seat lah. Tu dah kenapa tu, ada ajak race je. So first time lalu ni, saya ingat ni Suka, rupanya ni adalah SPE. So dah sampai di tol, dia melalui alpha angle, tumbuhan Jalan Genting Kelang, Jalan Pahang, Pusat Bandar Raya. Okay,